Ya, baik dia, baik pemirsa, ini dia proses penyambutan presiden ataupun maksud kami wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru saja tiba di kompleks Akmil Magelang untuk kemudian dapat mengikuti juga proses pembekalan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pembekalan kepada para menteri dan juga wakil menteri serta pejabat lainnya setingkat menteri di Kompleks Akmil Magelang pada tanggal 25 sampai dengan 27 besok. Hari ini para menteri, wakil menteri direncanakan tiba dan untuk sesi pertama tadi wakil menteri sudah tiba di Kompleks Akmil Magelang. Beberapa wakil menteri yang sudah tiba ini antara lain adalah Wakil Menteri Hukum Edi Hiaric, kemudian juga ada Wamen Dagri Bima Arya, Wamenpora Taufik Hidayat, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan tentu juga beberapa menteri di Kabinet Merah Putih lainnya. Dan kemudian beberapa saat kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah tiba di Kompleks Akmil Magelang dan mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari ratusan masyarakat dan juga ratusan anak sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah ini begitu antusias menyambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan tadi juga kalau kami lihat Wakil Presiden Gibran juga sempat menyambangi, mendatangi para masyarakat dan juga anak-anak sekolah untuk kemudian mengajak mereka bersalaman ataupun sekedar bersua foto. Dan saat ini untuk Wakil Presiden Gibran sendiri setelah disambut oleh pihak Kompleks Akademi Militer Magelang ini sudah memasuki Kompleks Akmil Magelang menyusul para wamen yang sebelumnya sudah hadir atau memasuki area di Akmil Magelang ini. Dan saat ini kami sendiri masih menunggu kedatangan daripada para menteri-menteri di Kabinet Merah Putih yang sesaat lagi akan hadir di Kompleks Akmil Magelang ini karena informasinya para menteri sudah mendarat di Yogyakarta dan sesaat lagi akan tiba dan saat ini sudah dalam perjalanan dan kemudian akan datang pula Presiden Prabowo Subianto. Kalau kami memantau tadi melalui media sosial para menteri, memang para menteri juga ini terlihat begitu antusias untuk datang dan mengikuti pembekalan yang ada di Kompleks Akmil Magelang ini. Beberapa menteri tadi yang mengunggah keseruan mereka menaiki pesawat Hercules dan kemudian mendarat di Yogyakarta. Mereka diantaranya adalah Menpora Dito Aryo Tejo, kemudian juga ada Menteri HAM, ada juga Menteri Komdigi di sana, kemudian juga selain para menteri, ada juga pejabat-pejabat lainnya yang ikut untuk mengikuti sesi pembekalan bersama para wakil menteri lainnya. Kemudian juga mereka yang akan mengikuti pembekalan ini antara lain juga ada Kepala Badan, Staf Khusus dan juga Utusan Khusus Presiden termasuk Raffi Ahmad dan juga Zita Anjani. Kita masih menantikan bersama kedatangan dari para menteri dan Presiden Prabowo Subianto dan tentu kita akan nantikan update bagaimana proses pembekalan terhadap para menteri dan juga wakil menteri di Akmil Malang ini. Kembali ke studio. Dipersembahkan oleh ya, pemirsa, selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya. Semuanya akan kami sajikan di sini selama satu jam ke depan bersama saya Wilson Purba. Inilah berita satu utama selengkapnya di BTV, televisi paling menghibur. Dipersembahkan oleh pemirsa, hari ini seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga kabinet Merah Putih bertolak ke Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang. Seluruh Menteri Kabinet Merah Putih bersama-sama berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan pesawat Hercules. Sejumlah menteri terlihat mengabadikan momen keberangkatan mereka menuju Akmil Magelang.
Inilah dokumentasi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi yang diterima awak media. Rombongan menteri tampak memakai baju putih masuk ke pesawat Hercules milik TNI. Nah, para menteri kabinet merah putih tidak mau ketinggalan untuk mengabadikan momen langka ini. Sejumlah menteri langsung mengunggah momen naik pesawat Hercules di akun media sosial pribadinya. Mulai dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Yusril Iza Mahendra, hingga utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Pemuda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Menuju Magelang, bismillah. Siapa Wamenpora? Saya Wamenpora, Menteri Kita. Kita lagi di... Masyarakat di sekitar kawasan Lembah Tidar Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah antusias menyambut rombongan Menteri Kabinet Merah Putih. Mulai dari sejumlah siswa yang sudah antri sejak siang tadi dengan membawa bendera merah putih, menunggu kedatangan para menteri tiba di Akmil Magelang. Rombongan menteri sudah tiba di sana pada sore tadi. Seperti inilah pemirsa situasi di sekitaran Akmil Magelang. Anak-anak sekolah hingga masyarakat ramai-ramai berkumpul di pinggir jalan menunggu kedatangan Menteri Kabinet Merah Putih. Rombongan menteri bertolak dari Halim Perdana Kusuma Jakarta ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Kemudian menggunakan bus menempuh jalur darat menuju Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, kami akan mengajak Anda langsung menuju Akmil Magelang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami Kelvin Sipahutar dan juga juru kamera Koel Joseph di sana. Selamat sore Kelvin, rombongan menteri di sana sudah tiba. Lantas seperti apa kegiatan yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini di sana? Ya, baik Wilson dan juga pemirsa, kalau yang baru sampai memang tadi yang kami lihat baru wakil menteri, deretan wakil menteri yang sudah sampai di kompleks Akmil Magelang ini dan kemudian disusul oleh presiden atau wakil presiden maksud kami yakni Gibran Rakabuming Raka yang beberapa saat tadi ini juga sudah tiba di kompleks Akmil Magelang. Saat ini kami melaporkan di tengah situasi masyarakat dan juga anak-anak sekolah dari tingkat SD sampai sekolah menengah ini tengah menunggu kedatangan para menteri kabinet merah putih dan juga Presiden Prabowo yang sesaat lagi akan tiba di kompleks Akmil Magelang ini. Saya akan menggambarkan bagaimana suasana di kompleks Akmil Magelang ini, Wilson, dapat Anda saksikan dari layar kaca masih begitu banyak sekali warga Magelang maupun juga anak-anak sekolah yang sangat antusias menunggu kedatangan para menteri yang sesaat lagi akan tiba di kompleks Akmil Magelang ini. Wilson, dapat Anda saksikan ini mereka merupakan masyarakat dan juga anak sekolah yang sejak siang hari tadi sudah menunggu kedatangan para menteri dan juga Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang datang pada hari ini untuk kemudian akan menjalankan pembekalan terhadap para menterinya, Wilson. Dan untuk yang sudah hadir sejauh ini kalau kami pantau memang baru para wakil menteri yang tiba, Wilson. Ini antara lain kalau kami catat ada Wakil Menteri Hukum Edi Hiaric,
ada Wamendagri Bima Arya, Wamenpora Taufik Hidayat, dan juga Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo. Dan tentunya nanti masih akan ada menteri yang akan berdatangan, dan kalau kami lihat memang para menteri ini juga tadi sangat menikmati perjalanan menggunakan pesawat Hercules dan kemudian mendarat di Yogyakarta dan melanjutkan perjalanan via darat menggunakan bus untuk menuju ke Akmil Magelang ini, Wilson. Dan selain Wamen, Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, para kepala badan, staf khusus, juga utusan khusus Presiden ini juga hadir untuk melakukan pembekalan, Wilson. Staf khusus diantaranya mengikuti pembekalan ini antara lain adalah Raffi Ahmad dan juga Zita Anjani. Dan tadi Anda sempat menyinggung agenda seperti apa pembekalan yang akan dilakukan oleh para menteri di bawah pimpinan Prabowo Subianto ini. Memang belum ada informasi secara mendetail dari Presiden Prabowo Subianto maupun juga Wapres, serta juga para menteri ini belum tahu secara detail apa-apa saja nanti agenda yang akan dilakukan pada saat pembekalan di Akmil Magelang pada tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober besok, Wilson. Namun tadi kalau kami sempat mendapatkan bocoran dari Bima Arya, Wamendagri, bahwa nanti agenda pembekalan ini akan bernuansa semi-militer untuk melatih kedisiplinan dan juga kekompakan para menteri, di mana memang Prabowo Subianto sendiri dalam pemaparannya kemarin juga mengadakan pembekalan ini sebagai tujuan untuk mempererat kerjasama antar menteri, mempererat hubungan para menteri yang beberapa waktu lalu ini baru terbentuk, kemudian juga menyampaikan visi dan misi untuk kemudian dapat menjalankan program pemerintahan selama 5 tahun mendatang, Wilson. Dan tentu Wilson, nanti akan kita saksikan sama-sama bagaimana detail daripada agenda pembekalan para menteri, wakil menteri, kepala badan dan juga staf khusus serta utusan khusus presiden yang akan berlangsung pada tanggal 25 sampai 27 Oktober nanti. Wilson. Baik, terima kasih atas laporannya Kelvin Sipoltar. Kami nanti akan kembali ke Anda jika Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya memboyong menteri, wakil menteri, dan juga kepala lembaga Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer. Prabowo mengatakan pembekalan di Akmil ini untuk membentuk kerjasama tim yang baik. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang paripurna perdana Kabinet pada Rabu siang. Pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Akmil Magelang, Jawa Tengah berlangsung mulai 25 hingga 27 Oktober 2024. Selama 3 hari, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pandangannya untuk 5 tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan alasannya membawa Menteri ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Prabowo mengatakan, pembekalan ini untuk membentuk kerjasama tim yang baik. Hal ini ditekankan Prabowo dalam sidang paripurna perdana Kabinet Rabu siang. Selain itu, Prabowo berharap pembekalan di Magelang bisa membawa aura tradisi keberanian hingga heroisme bagi Menteri Kabinet. Karena Magelang merupakan daerah sentra perlawanan di masa penjajahan. Saudara, saya sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Untuk itu, dalam waktu dekat, saya akan mengajak saudara-saudara ke Magelang, di mana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, di kawasan Akademi Militer. Hal itu saya nilai bahwa banyak manfaat, akan membawa banyak manfaat, karena sesungguhnya lahirnya Republik kita memang proklamasi di Jakarta, tetapi ujian proklamasi berada di daerah-daerah di mana pejuang-pejuang kita melaksanakan perebutan kemerdekaan secara fisik. Dan
daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Liputan BTV. Untuk membahas pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, kita sudah bergabung bersama dengan pakar komunikasi politik LSPR, Prof. Leli Ariani. Selamat sore, Prof. Leli. Selamat sore, Bang Wilson. Assalamualaikum Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Waalaikumsalam, sehat selalu. Prof, menurut Prof. Leli, seberapa penting sebenarnya pembekalan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih ini? Ya, pertama memang sejak audisi kemarin saya memang sudah mengamati ya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau audisi itu pola komunikasi politik yang dilakukan nyaris-nyaris mirip seperti apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam dua periode kepemimpinannya. Bahkan di 2014 Pak Jokowi melibatkan KPK pada saat itu. Lalu kemudian Pak Prabowo rupanya mencoba membuat pola rekrutmen politik yang baru lagi, yaitu dengan cara pembekalan. Dan hari ini ditambah dengan acara di Magelang. Artinya, tadi saya mendengar pernyataan dari tim komunikasi kepresidenan yang mengatakan ini sebenarnya adalah bersifat romantis katanya. Jadi intinya ini mencoba menapak tilasi kembali di mana Pak Prabowo juga pernah dididik di sana dan itu merupakan kawah candra di muka. Ada kalimat yang ditekankan oleh Pak Prabowo itu, saya benar-benar menginginkan kerja sama tim. Nah, kerja sama tim itu bisa dilakukan seandainya mereka-mereka yang kemudian dipilih oleh Pak Prabowo sebagai pembantunya ini memang memiliki pengetahuan, pikiran, perasaan, dan tindakan politik yang sama nantinya dalam mengelola pemerintahan ini. Jika tidak, mungkin kita baru merasakan dua hari setelah dilantik ada peristiwa yang tadi dibahas juga di berita satu TV ya. Dan saya tulis tadi di sebuah media nasional. Artinya di situ saja sudah menunjukkan ada potensi misalnya ketidakkompakan itu, ada potensi pamer kuasa, ada potensi gegar budaya. Mengingat latar belakang dari mereka-mereka yang dipilih Pak Prabowo ini kan tidak melalui seleksi. Wilson aja masuk berita satu TV mungkin diseleksi ada psikotes, ada ini, ada itu dan sebagainya. Nah mereka tidak, sepanjang ada titipan dari partai politik, sepanjang ada kedekatan dengan ketua partai politik, profesional juga punya relasi komunikasi politik, dan Baik. Pak Prabowo suka, maka mereka direkrut. Nah inilah yang kemudian mencoba diketengahkan oleh Pak Prabowo, kumpul dulu deh, kita satukan hati, pikiran, perasaan, dan tindakan nantinya menjadi sebuah kerjasama tim. Dan penggodokan disiplin itu adanya di Akmil, kalau misalnya Lemhanas, Wilson tahu mungkin ya ada di Lido dan seterusnya. Tapi itu pun mereka-mereka yang ikut dalam kegiatan pendidikan semacam itu ada juga yang nggak lulus loh gitu. Nah saya tidak tahu apakah dalam kegiatan selama 3 hari ini seandainya yang tidak lulus apakah tetap berlanjut positioningnya atau tidak. Tapi rasa-rasanya tetap berlanjut. Jadi ini sebagai sebuah wadah menyatukan hati, pikiran, perasaan, dan tindakan yang akan mereka lakukan sehingga menjadi sebuah tim yang kompak. Baik. Gitu Wilson. Prabowo juga menegaskan bahwa pada saat pidato perdananya kemarin, lalu pada saat sidang paripurna perdana dengan kabinet, ini meminta kepada seluruh menterinya untuk mendukung visi Prabowo Subianto untuk mesejahterakan rakyat dan mengutamakan rakyat. Dan supaya para menteri ini juga mengesampingkan ego sektoral. Nah ini kan seperti yang susah, karena ini adalah karakter yang harus dibawa. Apalagi beberapa hari kebelakangan sudah ada menteri yang menjadi sorotan netizen. Karena ada yang menggunakan surat kenegaraan untuk acara pribadi. Dan juga ada menteri yang meminta anggaran fantastis untuk mengatasnamakan visi Prabowo. Apakah ini juga perlu dievaluasi oleh Prabowo Subianto? Dan seperti apa bentuk yang harus dilakukan Prabowo supaya menegur para menterinya untuk tetap berjalan di koridor yang sesuai dengan keinginan Prabowo? Iya, saya kira pidato Pak Prabowo sebagai presiden usai pelantikan itu bersifat otokritik juga terhadap dirinya yang sebenarnya sebelumnya berada dalam lingkaran kekuasaan yang kemudian beliau lanjutkan. Nah, otokritik itu menurut saya sebagai sebuah ultimatum kepada para menteri-menterinya, begitu banyak PR yang harus mereka kerjakan secara bersama-sama. Artinya, seandainya ada tindakan-tindakan yang interdisipliner, misalnya yang harus dibuktikan, oh ini seperti ini, kamu adalah bagian dari partai politik, kamu adalah bagian dari
akademisi, kamu adalah bagian dari profesional dan sebagainya. Bukankah ketika mereka menyatu dalam gerbong yang sama, warna-warna itu seharusnya bersatu. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat ego sektoral yang dimaksudkan oleh Wilson tadi. Apalagi misalnya dengan banyaknya komponen yang ada di tiap kementerian, bahkan ada satu kementerian yang wakilnya tiga kan Wilson? Nah, kita sulit membayangkan seandainya semuanya pengen memamerkan kerjanya pada Pak Prabowo, seolah-olah mereka menjadi one man show gitu. Kata menterinya, saya nih yang kerja, ini wakil menterinya kok nggak punya kegiatan apa-apa dan seterusnya. Seandainya itu yang terjadi, kita bayangkan. Kalau misalnya wakil menterinya cuma satu, itu masih bisa gampang untuk menanggulangi. Kalau ada dua atau tiga, belum lagi ditambah staf khusus, utusan khusus di bidang yang sama, yang kemudian bergabung dengan wakil menteri dan seterusnya dan sebagainya. Jadi potensi semacam itu juga diingatkan nanti. Kabarnya ada beberapa materi pembekalan selain baris berbaris. Tapi katanya semi-semi militer, tapi bukan militerisasi ya. Mengingat kita kan pernah punya juga presiden dari militer ya, Mas Bang Wilson, yaitu Pak Harto sama Pak SBY dan sekarang Pak Prabowo. Nah mereka kan pola rekrutmennya berbeda, tindakan politiknya juga berbeda. Baik. Nah Pak Prabowo mungkin sadar benar begitu banyak hari ini mereka-mereka yang beliau ingin percayai tindakan-tindakan pemerintahan yang akan mereka lakukan. Apakah misi dan visinya Pak Prabowo itu bisa mereka jalankan? Saya kira di kawah Chandra di muka kemil inilah kemudian Pak Prabowo ingin menegaskan itu. Tentu saja ada kedisiplinan, mungkin mereka subuh-subuh harus bangun baris berbaris, makanya jam berapa, ada senam, mungkin juga ada poco-poco, nanti kita tidak tahu kan, seperti itu. Baik, nah ini yang menarik Prof. Leli, yang ditunjukkan hari ini adalah di mana para menteri menggunakan pesawat Hercules yang tidak umum seperti itu, dan juga naik bus pariwisata pada umumnya untuk menuju ke Akmil Magelang, dan juga menggunakan seragam. Nah, dalam waktu 3 hari, bisakah sifat kesederhanaan ini dan juga bersatu seperti mereka menggunakan seragam putih dan juga celana yang sama ini terbentuk hingga 5 tahun mendatang? Ya, dalam waktu 3 hari, ini juga Prof. Pola, ya ini juga pola komunikasi politik yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Kalau dulu kan sebelumnya menteri-menteri itu selalu pakai jas dan dasi. Masih ingat ya Wilson, saya juga membahasnya di 2014 di Berita Satu TV. Ketika Pak Prabowo melakukan audisi terhadap menterinya, waktu itu baju yang mereka kenakan adalah baju putih bawahan hitam, gelap. Lalu kemudian mereka berlari-lari kecil di sudut istana yang membuktikan mereka sudah diaudisi oleh Pak Jokowi. Ketika bekerja, Pak Jokowi juga selalu menggunakan baju putih dengan lengan digulung gitu kan. Artinya ingin membuktikan, sehingga ketika ke DPR, misalnya teman-teman di DPR yang dulunya pakai jas dan dasi, mencoba merubah suasana penampilan diri dalam hal berbusana. Nah itu yang dilakukan. Kali ini mereka berangkat dengan baju putih hitam ya, saya lihat tadi ya Wilson ya. Artinya memang ada keseragaman yang sudah dimulai untuk dibentuk ketika mereka berangkat. Soal Hercules, sebelumnya kan sudah ada kritik juga nih dari masyarakat. Wah, kalau mereka diboyong semua ke sana, berapa biaya pesawat yang akan digunakan? Artinya mungkin ini bisikan ini juga didengar oleh Pak Prabowo dan timnya, sehingga mereka berangkat dengan Hercules, ada juga dengan bis pariwisata. Tapi berangkat bersama-sama seperti itu juga menunjukkan upaya untuk menyatukan mereka sejak mulai berangkat sampai di tempat tujuan, ketika pelaksana tujuan dari kegiatan apa yang akan mereka lakukan di Akmil itu. Jadi ini juga pola komunikasi yang mencoba dibangun sebagai ciri khasnya seorang Prabowo sebagai presiden hari ini. Saya kira itu Wilson. Di awal mungkin kita melihat pemerintahan Prabowo ini bagus karena kita ditunjukkan para menteri ini diharuskan sederhana seperti itu ya Prof. Elia. Tapi jika nanti pada saat pelaksanaan program kerjanya ada yang tidak sesuai dengan visi misi Prabowo Subianto tentunya untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia, apakah hukumannya cukup hanya reshuffle atau ada hukuman lain yang juga perlu disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada para menteri yang melanggar aturan? Ya, pertama memang ketika seseorang diberikan kekuasaan, kenapa dalam teori Brand dinyatakan mengapa ia diributkan? Karena ia diperbutkan. Apa itu kekuasaan? Bahkan setingkat kepala desa sekalipun kekuasaan begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda gitu loh. Artinya ketika kekuasaannya diberikan kepada mereka yang sebenarnya kalau kita lihat latar belakang pendidikannya juga kita tidak tahu misalnya, dan kemudian mereka menjadi sama sebagai wakil menteri, sebagai menteri gitu, sebagai staf khusus, utusan khusus dan lain-lain dan sebagainya. Berbeda klarifikasinya sebagai seorang Wilson
dan kita-kita yang lain, bahkan seorang guru untuk dapat sertifikasi aja harus dites ini, itu, dan ini gitu kan. Nah inilah yang seharusnya membuat mereka itu sadar, mereka sudah diberi kekuasaan, lalu apakah setelah mereka punya kekuasaan akan merubah penampilan? Tiba-tiba mereka menjadi orang populer baru, orang kaya baru dengan penampilan baru, sehingga mereka seperti mengalami gegar budaya. Nah gegar budaya ini atau culture shock ini seharusnya tidak boleh terjadi menurut saya. Kapasitas mereka adalah bagaimana membuat program-program visi dan misi presiden itu menjadi terrealisasikan. Bukan mereka punya visi dan misi sendiri sebagai menteri, wakil menteri, utusan khusus, dan seterusnya dan sebagainya. Artinya jika memang yang ingin ditunjukkan adalah kesederhanaan, maka ke depan dalam tindakan politik yang mereka lakukan harus juga menunjukkan hal tersebut. Jangan mentang-mentang tiba-tiba pengen berangkat harus duduk di kelas bisnis misalnya begitu, atau baik, lalu memerintahkan aparat-aparat yang kemarin naga-naganya hampir terlihat misalnya, tiba-tiba ada pop kementerian yang digunakan. Ini tidak boleh terjadi menurut saya. Jadi mereka harus memunculkan identitas kekompakan sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Identitas diri sebagai menteri juga harus seperti itu. Baik, kita akan pantau bersama Prof. Lely seperti apa kekompakan di Kabinet Merah Putih ini selama 5 tahun mendatang. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Prof. Lely Ariani selaku pakar komunikasi politik LSPR telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Prof. Lely. Sama-sama, terima kasih Mas Wilson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh. Hey guys, hari ini kita bikin apa ya? Kue mangkok aja gimana? Telepon aja. Onde-onde dong. Tenang, dengan Rose Brand semua pasti bisa. Zaman dan budaya boleh saja berubah, tapi tradisi harus tetap dijaga. Untuk rasa yang otentik dan benar-benar enak, cuma tepung beras dan tepung ketan Rose Brand yang jadi andalan keluarga. Adalah anak muda juga dong. Rahasia sukses pasti pakai Rose Brand. Tepung beras Rose Brand. Tahu. Kamu hari ini adalah Narji. Waktu 2 tahun sebelum Mama berpulang, Mama ngasih kado gue kursi kayu, di mana Mama biasanya ngasih kado tuh topi, baju, sepatu buat gue pakai syuting. Mama ngomong gini, lihat aja nanti. Ini cantik, trik dong, ini trik, buka toh! Sambutnya dia, ini cantik! Wow, itu... Bawang mama coba, bilang mama. Bilang. Bu, ini untuk 8 tahun ya. Bu, 18. Boleh anak kecil. Lucu. Lucu banget. Dunia Rans, hanya di BTV, televisi paling menghibur. Untuk membuat Bika Ambon, bagusnya pakai tepung merek apa ya? Untuk hasil terbaik, pasti pakai tepung tapioka Patani Gunung. Ini sagu atau tapioka? Tapioka, biasanya juga disebut sagu. Kalau pempek, bagusnya tepung apa? Pasti tepung tapioka Patani Gunung. Hey. Saya juga biasa pakai tepung tapioka Patani Gunung untuk membuat bakso, siomay, dan jenis makanan lainnya. Pasti tepung tapioka Patani Gunung. Dipersembahkan oleh. Penangkapan dilakukan karena diduga yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Rono Lalang.
Pemirsa, tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur, pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti terjerat suap dan gratifikasi. Hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ketiganya terbukti menerima sejumlah uang. Penangkapan dilakukan berkaitan dengan vonis bebas ketiga hakim yang menjadi majelis hakim dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Ronald Tanur terbukti menganiaya dan membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Tiga hakim pengadilan negeri Surabaya beserta seorang pengacara ditangkap tim penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari sejumlah tempat di Surabaya, Jawa Timur. Ketiganya adalah Heru Hanindio, Bang Apul, dan Erin Tuah Damanik, serta seorang pengacara berinisial L. Penangkapan dilakukan berkaitan dengan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Ronald Tanur sebelumnya terbukti menganiaya dan membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ketiganya terbukti menerima suap dan gratifikasi. Sebelumnya, penyidik bahkan melakukan penggeledahan terhadap sejumlah properti milik para hakim pengadilan negeri Surabaya itu dan menemukan uang bernilai miliaran rupiah yang diduga merupakan hasil suap. Atas perkara ini, para hakim telah ditetapkan sebagai tersangka dan Mahkamah Agung telah memberhentikan sementara tiga hakim tersebut. Yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Secara administrasi, hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat. Dini Sera Afrianti yang diketahui merupakan kekasih dari Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR, tewas dianiaya di sebuah klub malam kota Surabaya. Berdasarkan hasil forensik tim RSUD Dr. Sutomo, ditemukan banyak luka pada jenazah Dini akibat penganiayaan di sejumlah bagian tubuh. 6 Oktober 2023, polisi menetapkan Ronald Tanur sebagai tersangka dan dibawa ke meja hijau. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya menuntut 12 tahun penjara. Namun dalam perjalanan kasusnya, tuntutan diabaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyebabkan Ronald Tanur divonis bebas. Tim Liputan BTV. Pemirsa, tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang ditangkap tim gabungan Kejaksaan Agung untuk sementara akan ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tim penyidik berhasil menyita barang bukti berupa berbagai pecahan mata uang asing yang jumlahnya hingga miliaran rupiah. Setelah penemuan uang tersebut, tiga hakim pengadilan negeri Surabaya ditahan sementara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 14 hari. Tim gabungan Kejaksaan Agung menggeledah sebuah kediaman milik salah satu tersangka dan menemukan tumpukan uang terkait dengan suap serta gratifikasi tiga hakim pembebas Ronald Tanur. Total dari penggeledahan di sejumlah tempat berbeda, termasuk kediaman ketiga hakim itu, Kejaksaan Agung menyita uang 20 miliar rupiah dalam pecahan mata uang asing, diantaranya dolar Amerika Serikat. Usai penangkapan oleh tim Kejagung, tiga hakim ditahan sementara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut karena tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, juga mengungkapkan penahanan dilakukan selama 14 hari sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Kejaksaan Tinggi Agung di Jakarta. Dari Kejaksaan Agung untuk petunjuknya dari Kejaksaan Agung kan secara lisan kemudian terbit surat perintah dari penahanan dari tim penyidik oleh Ajan Fitsus, dan ini hari ini masih berlanjut pemeriksaan di lantai 5, masih ya, 3 orang. Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan Dini Sera Afrianti, divonis bebas oleh tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Yang terbaru, Mahkamah Agung memberhentikan tiga hakim karena terbukti menerima uang gratifikasi. Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Assalamualaikum, Mas Wilson.
Waalaikumsalam Pak Heri. Kalau misalnya kita melihat kasus ini ironis, karena ternyata terbukti tiga hakim pembebas Ronald Tanur ini terlibat kasus gratifikasi dan bahkan ada uang pecahan mata asing ditemukan oleh Kejaksaan Agung di sana. Anda melihat kalau sudah seperti ini kasusnya, untuk kasus yang melibatkan Ronald Tanur ini seperti apa? Ya, saya sepakat ini suatu hal yang sangat memalukan ya. Dapat suara saya terdengar, maaf. Terdengar, silahkan dilanjutkan Mas Heri. Ya, ini suatu peristiwa yang tidak bisa ditoleransi karena ini sudah merendahkan marwah hukum itu sendiri ya. Bagaimana kemudian yang memutus yang harusnya mendasarkan pada nilai keadilan, kemudian memihak salah satu pihak, bahkan memutarbalikkan fakta, yang salah dinyatakan yang benar kemudian disalahkan. Dan ini mengacak-ngacak logika berpikir hukum kita yang sebenarnya menyandarkan pada fakta-fakta persidangan. Tapi ketika dimanipulasi, ketika upaya untuk menyajikan fakta-fakta itu tidak diperhatikan, diabaikan oleh sang pemutus keadilan, ini menurut saya kiamat kecil bagi penegakan hukum kita. Dan ini tentunya tidak bisa ditoleransi, harus dibuka selebar-lebarnya terkait dengan proses penegakan hukumnya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, oknum yang bukan hanya hakim saja, di luar dari hakim yang memungkinkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ini harus segera diseret ke pengadilan agar ini bisa jadi role model bagi penegakan hukum kita ke depan. Karena ya bagaimana lagi orang menyandarkan pada ataupun orang berharap pada keadilan ketika sang pengadil melakukan tindakan-tindakan yang semacam ini. Ya, ini merusak semua tatanan hukum kita ya. Baik mereka yang sedang belajar hukum di fakultas, bagaimana mereka kemudian melihat kasus ini kalau tidak diberikan hukuman yang setimpal, saya rasa ini bisa jadi presiden buruk bagi penegakan hukum kita ke depan. Begitu Mas Wilson. Baik, nah sebenarnya dengan penemuan bukti ini kan berupa uang, ini kan sebenarnya bisa dinilai bahwa hakim ini sudah dinilai menerima gratifikasi. Saat ini sebenarnya apa hukuman yang atau apa proses hukum yang akan berjalan? Karena selama ini baru ditahan 14 hari saja untuk masa penyelidikan, Mas Heri. Tapi untuk berikutnya seperti apa proses hukum yang akan dijalani? Ya, tentunya kita menunggu proses penyidikan yang akan dituntaskan oleh Kejaksaan Agung ya, karena ini langsung di take over oleh Kejaksaan Agung. Ini bisa dipahami karena pada saat mengajukan perkara ini yang menemukan kecurigaannya di awal mungkin adalah teman-teman kejaksaan. Ya karena merasa bahwa fakta yang sudah diajukan kok tidak dipertimbangkan sama sekali, bahkan putusannya kemudian menyatakan bebas ya. Memang sih dalam hukum acara pidana ada tiga jenis putusan, termasuk tidak harus memidana seseorang jika memang dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tapi apa yang dilakukan dalam putusan ini memang sekali lagi sangat bertolak belakang dengan dasar pembuktian, yaitu dengan menggunakan logika akal sehat. Banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal yang kemudian itu dipertimbangkan di dalam putusan kasus Dina ini. Nah tentunya dengan dasar itu, kecurigaan itu kemungkinan besar saya meyakini kejaksaan melakukan proses-proses awal untuk mengungkap perkara ini, dan akhirnya hari ini kita mendengar kabar ada penangkapan yang akan dilakukan proses lebih jauh oleh teman-teman kejaksaan. Dan saya rasa tidak menunggu waktu lama, ini akan kemudian ada hasilnya, apakah kemudian segera dilimpahkan ke pengadilan atau seperti apa, ini tinggal menunggu koordinasi antara kejaksaan dengan pihak pengadilan. Baik. Bisa. Baik, Mas Heri. Baik, Mas Heri, kami memohon maaf, tangan, kami putus-putus mendengar suara Anda. Bukan juga yang sungkung ke adik penyuang. Baik, yeah. Mas Heri, sekarang baru kami jelas okay. Mendengar suara Mas Heri. Mas Heri, tapi kalau misalnya kita melihat saat ini, apakah hukuman yang diberikan kepada hakim ini hanya dilibatkan dengan undang-undang gratifikasi atau juga secara profesi perlu dijatuhkan hukuman kepada ketiga hakim ini?
Mas Heri masih bergabung dengan kami? Masih. Mas Heri. Baik. Mas Heri, kami pindah, belum bisa. Pindah device izin. Ya. Baik. Mas Heri, mohon maaf kami putus-putus mendengar suara Mas Heri. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusinya, Mas Heri, di lain waktu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita akan pantau bersama seperti apa kasus yang melibatkan tiga hakim yang melakukan gratifikasi ini. Terima kasih, Mas Heri, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Ya, mirsa, putusan kasasi Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara pada Gregorius Ronald Tanur menuai kekecewaan dan juga kritikan tajam dari keluarga korban Dini Sera Afrianti. Keluarga Dini Sera Afrianti yang berada di Kampung Gunuguru Girang, Desa Babakan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus memantau perkembangan kasus Ronald Tanur yang menganiaya kekasihnya hingga meninggal dunia. Dalam perjalanannya terungkap identitas Ronald Tanur yang merupakan anak dari mantan anggota DPR. Adik kandung Dini, Afi Karisma, merasa bahagia mendengar tiga hakim dan satu pengacara sudah ditangkap pihak Kejagung. Namun keluarga belum puas atas putusan MA yang menyatakan Ronald divonis 5 tahun penjara. Adik kandung Dini, Afi Karisma, merasa bahagia mendengar tiga hakim dan satu pengacara sudah ditangkap pihak Kejagung. Namun keluarga belum puas atas putusan MA yang menyatakan Ronald divonis 5 tahun penjara. Bahagia, senang gitu, senang. Cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah, kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan? Maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu? Sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Perasaan tidak puas juga diungkapkan oleh ayah kandung Dini, Ujang Suherman, yang selama ini terus berjuang menuntut keadilan atas meninggalnya putri tercinta. Sekarang ini udah lega lah. Mendapatkan kabar malam tadi, katanya hakim itu dipecat tiga-tiganya, ditangkap lah. Sekarang udah ada di rutan katanya, dan satu pengacara wanita katanya gitu. Tapi kelegaan itu nggak sepenuhnya lah, ada yang mengganjal gitu. Dengan ponis 5 tahun itu bagi Abah itu nggak cukup lah. Lebih baiknya lebih dari 5 tahun lah gitu. Sesuai dengan perbuatannya gitu. Keluarga Dini berharap Ronald Tanur segera dieksekusi atau ditangkap kembali dan dihukum seberat-beratnya. Riza, Sukabumi, Jawa Barat. Kejanggalan vonis bebas Hakim PN Surabaya terhadap Ronald Tanur, anak bekas anggota DPR, di kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti akhirnya menemui titik terang. Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan dan keluarga korban mencari keadilan hingga ke Komisi Yudisial dan juga mengadu ke DPR RI. Setelah berkeliling mencari keadilan, keluarga Dini Sera Afrianti, korban tewas akibat penganiayaan Ronald Tanur, bekas anak anggota DPR, akhirnya membuahkan hasil. Tiga hakim yang memutus bebas Ronald Tanur ditangkap karena dugaan kong-kali-kong putusan kasus penganiayaan hingga menyebabkan Dini tewas 2023 lalu. Usai hakim memvonis bebas Ronald Tanur atas pembunuhan Dini, keluarganya berkeliling ke sejumlah lembaga negara demi mencari keadilan. Salah satunya dengan mendatangi Mahkamah Agung pada 31 Juli 2024. Tim kuasa hukum bersama perwakilan keluarga mengadukan kejanggalan putusan bebas oleh majelis hakim yang dipimpin Erin Tuah Damanik terhadap terdakwa Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan hingga berujung tewasnya Dini. Selain ke Mahkamah Agung, keluarga Dini juga menyambangi Komisi 3 DPR hingga Komisi Yudisial. Kasus Ronald Tanur ini bermula saat penganiayaan Dini heboh di media sosial, anak anggota DPR menganiaya perempuan.
Dalam perjalanannya, terungkap identitas anak anggota DPR itu yakni Ronald Tanur yang menganiaya Dini berkali-kali di parkiran sebuah mal di Surabaya Oktober 2023 lalu. Tim Liputan, BTV. Mahkamah Agung memberhentikan sementara 3 orang hakim yang ditangkap terkait dengan vonis bebas Ronald Tanur. Mahkamah Agung juga mengungkap satu hari sebelum 3 hakim ditangkap, MA telah membatalkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Juru bicara Mahkamah Agung, Agung Yanto, menyatakan satu hari sebelum 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu ditangkap, MA telah membatalkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur dalam putusan kasasi. Tidak hanya membatalkan vonis bebas, putusan juga memperberat hukuman kepada Ronald Tanur. Dalam putusan kasasinya, MA meyakini Ronald Tanur terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ronald juga dihukum 5 tahun penjara dalam vonis kasasi tersebut. Adapun eksekusi atas perkara Ronald Tanur dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah mendapatkan petikan putusan. Majelis kasasi telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut. Ya, jadi putusan kasasi. Dipersembahkan oleh. Aha! Ayo, tepung tapioca Rosbrand bisa bikin apa aja? Bisa macam-macam. Empe-empe kesukaan papa. Bakso kesukaan adek. Bisa bikin siomay, batagor, kue lapis, bika ambon, dan banyak lagi. Yang warna-warni? Cenil deh. Yang terbaik pasti tepung tapioca Rosbrand. Nah Besti, aku punya info menarik dari hewan-hewan yang tidak biasa-biasa aja nih. Melainkan hewan ini punya ciri khas tubuh atau karakter yang unik. Nah Besti, kalian tahu gak sih kuda nil mungil yang lagi viral saat ini? Gak kuat, aku gemes banget, aduh. Ikuti berita viral setiap Rabu jam 3 sore. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Hayya 'alal falah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dipersembahkan oleh Pemirsa, hari ini seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga kabinet merah putih bertolak ke Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang. Seluruh menteri kabinet merah putih bersama-sama berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah menteri terlihat mengabadikan momen keberangkatan mereka menuju Akmil Magelang. Inilah dokumentasi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi yang diterima awak media. Rombongan menteri tampak memakai baju putih masuk ke pesawat Hercules milik TNI. Nah, para menteri kabinet merah putih tidak mau ketinggalan untuk mengabadikan momen langka ini. Sejumlah menteri langsung mengunggah momen naik pesawat Hercules di akun media sosial pribadinya. Mulai dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Yusril Iza Mahendra, hingga utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Pemuda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Masyarakat di sekitar kawasan Lembah Tidar Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah antusias menyambut rombongan Menteri Kabinet Merah Putih. Mulai dari sejumlah siswa yang sudah antre sejak siang tadi dengan membawa bendera merah putih menunggu kedatangan para menteri tiba di Akmil Magelang. Seperti inilah situasi di sekitaran Akmil Magelang. Anak-anak sekolah hingga masyarakat ramai-ramai berkumpul di pinggir jalan menunggu kedatangan Menteri Kabinet Merah Putih. Rombongan menteri bertolak dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta ke Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kemudian menggunakan bus menempuh jalur darat menuju Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, inilah gambar terkini di kawasan Akmil Magelang, Jawa Tengah. Saat ini, warga sedang menanti kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan berkumpul bersama dengan para menteri, wakil menteri, dan juga kepala lembaga untuk bersama-sama mengikuti pembekalan yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Warga sudah datang sejak siang tadi, pemirsa, untuk menunggu datangnya Prabowo Subianto. Karena ini menarik bagi warga khususnya di kawasan Magelang, Jawa Tengah, di mana mereka menyaksikan untuk pertama kalinya akan ada seperti bootcamp untuk para menteri dan juga wakil menteri dan juga kepala lembaga negara untuk bersama-sama berkumpul menyamakan visi dan misi yang dibawa Presiden Prabowo Subianto. Agendanya akan berlangsung selama 3 hari, di mana sore tadi ketika para menteri tiba, mereka berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat Hercules, lalu datang ke kawasan Akmil Magelang, Jawa Tengah dengan menggunakan bus. Agenda selama 3 hari di Akmil Magelang, Jawa Tengah memang tidak dijabarkan kepada masyarakat umum dan juga kepada media. Namun selama beberapa hari kebelakang, Prabowo menegaskan pentingnya penyamaan visi. Dan pemirsa, rombongan para menteri, wakil menteri, dan juga kepala lembaga negara ini sudah tiba. Selain itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga sudah tiba di kawasan Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan. Saat ini kita menanti kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto yang informasinya ini baru saja tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Geser dikit. Saya pulang aja lah. Dimarahin di sini, dimarahin. Saya pulang aja.
Ini merupakan pembekalan yang dilakukan Prabowo Subianto untuk menyamakan visi di Kabinet Merah Putih. Seperti yang kita tahu, ada 100 orang lebih yang masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, sehingga penting adanya satu visi. Pada saat rapat paripurna perdana bersama dengan Kabinet Merah Putih, Prabowo menyampaikan pentingnya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia. Prabowo juga menyinggung supaya para menteri tidak perlu menghabiskan anggaran untuk rapat blockingannya kacau ataupun acara-acara blockingannya kacau lainnya, sehingga anggaran bisa difokuskan kepada program kerja untuk masyarakat. Kita lihat pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di kawasan Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Naik terus. Prabowo sudah memberikan sambutan dengan menyapa para warga dari dalam mobil. Bang, rekordin. Rekord. Rekamin. Kita lihat Prabowo berhenti sebentar untuk menyapa warga di sana. Gambarnya fill up dikit bang. Kita bisa rasakan antusiasme warga di sana untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto yang baru saja tiba, pemirsa, di kawasan Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Di mana pembekalan ini akan berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh Kabinet Merah Putih. Tujuannya untuk menyatukan visi dari pemerintahan tahun 2024-2029. Beberapa pesan yang disampaikan Prabowo Subianto adalah supaya para menteri mengesampingkan ego sektoral dan bisa bekerja sama secara tim untuk mensejahterakan masyarakat. Apalagi, Kabinet Merah Putih tidak hanya terdiri dari para menteri dan wakil menteri serta kepala lembaga, tapi terdapat juga utusan presiden dan juga staf khusus yang dilibatkan dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 2024-2029. Dan pemirsa, informasi mengenai pembekalan yang diselenggarakan di Magelang, Jawa Tengah bisa Anda ikuti di program kami berikutnya. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Utama hari ini. Saya Wilson Purba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV, televisi paling menghibur. Sampai jumpa.